Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Errol MK. Okay. Kepada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. So, apa aku nak buat dengan motor Y16 ni? Aku nak bakar dia. Tak, kita nak tukar minyak hitam Y16. Ini pun dah time dia. Nah. Kita nak servis Y16 ni. Kita buka cap bawah ni. Benda yang sama juga macam dekat semua motor. Okay. Ya, aku tak tahu. Ini ikat pakai gun ke apa? Nak mampus. Gila. So motor ni aku tak ingat lah dia servis pakai minyak hitam apa. Tapi dah lama tak servis aku rasa. Okay juga. Minyak hitam ni okey lagi ni. Tapi dia pekat sikit. Macam LCBX video yang sebelum ni dia ada cair sikit, yang dia memang pekat ni sikit eh. Tapi macam sikit sama je. Sama sikit. Tadi kau punya banyak lagi. Ya. Yeah. Sikit ni. Nama. Tadi kau punya pagat ni. Ada sini sikit. Oh. Penuh sikit. Baru pasal tumpah. Aduh. Mungkin lah. Takkan makan minyak hitam. Kalau ni sini. Okay. Mana dia punya tu? Ini minyak hitam apa aku tak tahu, tapi dia lagi pekat lah. Lagi pekat hitam. Tapi motor ni dah lama tak servis dah. Aku tak ingat. Dah berapa ribu lah. That's why kita tukar. Apa? That's why. So motor ni pun entahlah, cover set cantik lagi. Tapi ownernya kaya sangat. Dia tak tahu nak buat apa. Duit tak tahu nak gimana dah. Dia beli cover set baru lagi. Kita tengok je lah cover set apa nanti. Kita dah buka oil filter dia. Hitam legam. Kau hitam tu. Keladak. Tapi kalau korang ada duit lebih kan, korang beli yang brand Vesra tau, yang besi. Itu memang berbaloi-baloi, boleh pakai 2-3 kali aku rasa. Besi kan just apa, tembak pakai angin kompresor. Tu je lah. So motor ni overall semua standard. Kita cerita sikit pasal motor ni lah. Just tukar rim 3 batang. Engkai. Apa lagi? Yang baru. Yang paling baru aku tak sempat nak buat video pasal aku tak ada masa nak menunggu. Dia dah tukar isu tune bos. Dua hari sebelum. Dua tiga hari lepas. Dua tiga hari lepas isu tune bos. Motor pun ada rasa lingan. Dia set sendiri kan? Kat handphone eh? Sekarang ni dia set sendiri kat handphone. Senang je. Kalau ada spek barulah. Okay, kita sengitkan sikit motor. Sekejap. So motor ni aku dah buat pergi sekincan. Motor aku suka motor Y16 ni pasal dia comfort tau. Engine dia smooth. Laju, slow, boleh laju boleh.
Aku try 1.4 dapat standard. Pocket standard. Ah, pocket pun standard. Aku tak ada turun, tak ada naik. Semua standard. Yes. So macam biasa tak ada buat apa pun. Tukar tayar je lah. Tukar tayar kecil. Ah, itu je lah. Tukar tayar kecil. Dah boleh dapat 1.4. Pergi Skinchan tahun lepas. Harga motor ni pun murah bagi aku. Nak kena dengan, kenalah dengan apa yang Yamaha deliver ni untuk customer. Bagi aku berpatutan lah. Sekarang pun dah ada yang ada, yang ada ABS. Ha. Siapa nak ada ABS boleh beli ABS. Siapa yang tak nak, nak murah, biasa. Yang biasa. Tapi bagi aku, kalau Sculpture ini tak payahlah ada ABS. Ini pendapat akulah. Kan? Tak payahlah ada ABS sebenarnya. Kalau Sculpture. Sebab korang akan buang juga ABS tu. Buat nak pasang ni lah, pasang tu lah. Kau nak tukar spoiler ring tu lah. Macam. Inilah. Nak custom tu lah, custom ni lah. Jadi ABS tu tak akan function. Okay. Kita masukkan oil filter. Baru. Jangan terbalik eh. Pastikan aku lubang. Takut korang main sumbat je. Lubang, lubang mesti kat luar. Sebab ni dia punya ni. Nampak tu ada tangkai. Tangkai dia ni. Ada batang tu. Kena masuk dalam lubang, lubang tu. Macam biasa, macam tak faham je. Yeah boy. So kita ikat macam biasa. Ikat sekadar ketat macam biasa je. Tak payah nak kuat-kuat. Nanti atas skru tu. Pasal banyak dah aku dengar senang patah dalam. Masak nak kena ni balik, korek balik. Kena drill, tarik keluar. Macam-macam kerja pula. Okay. Tutup cap minyak hitam pula. Paling mencabar. Part ni paling mencabar. Benda ni memang akan susah kepada orang yang baru-baru nak servis sendiri. Dia akan kena buat 2-3 kali kerja lah. Nak kena tengok 2-3 kali tukar minyak hitam sendiri. Kali keempat tu mesti jadinya. Biasa macam itu. Tapi kalau korang dah lama tak buat, memang skill tu dah hilang lah. Dia ada step dia. Aduh, ni tarik dulu. So kita lap sikit. Kau tengok betapa gigih nak masuk ke dalam ni. Okey. Tegak, ngam, sing. Okey, dah. Itu je. Senang kan? Sombong amat. Minyak hitam yang kita nak pakai adalah ESR 1550. Semi sintetik. Alright. Sama macam SUV aku. So aku pakai minyak hitam ni juga bukan sebab aku dibayar. Okay, aku beli sendiri. Aku beli kat Shopee minyak hitam jalanan. Murah je, RM40. Nanti aku bagi link kat bawah. Korang tekan, korang beli kat situ. Beli dengan dia. Kita support lokal, support brand lokal. Ngam. Alright. Motor aku tak sponsor sikit. Motor dia ni aku suruh beli, dia tak nak beli. Pada muka dia. Ni dah buka ke? Terbalik. Oh, salah. Ni. Oh, ni, buka. Itu memang dah buka. Ini yang dekat tangan aku ni. Ha. Ini yang dekat tangan aku ni. Ha. Ha, ambil. Salah kunci ah.
Aduh, goncang-goncang-goncang kosong. Dah tahu dah buka, kena scam. Ah, sudah. Nak cakap apa dengan minyak hitam jalanan ni? Aku memang beli kat Shopee minyak hitam jalanan. Kalau korang nak beli, aku akan letak link tu dekat bawah. So, ni korang masuk je semua. Untuk Y16, user masuk je minyak hitam tu 1 liter terus. Tak payah nak banyak cekadak. Nak ukur lah, nak sukat lah. Masuk je lah. Motor memang akan jadi berat sikit. Biasalah. Minyak hitam lebih tak apa. Lebih dah lah setakat lebih 50 ml. Apalah sangat. So, aku dah pakai banyak kali ni ESR ni. Jangan sampai aku masuk Y-Suku. Lagi laju nanti. Naik 2 horsepower tau. So, kalau ESR nak sponsor pun apa salahnya kan? Dia alu-alu kan? Tapi, serius lah. Aku cakap memang ESR punya minyak hitam ni. Barang bagus. Barang dia memang berkualiti lah. Memang aku dah test dekat motor aku, engine semua, upshift, downshift gear pun semua, jalan jauh pun smooth, lagi panas, lagi laju, lagi smooth engine, tak ada vibrate. Pasal aku pakai pun lasak, pasal aku pergi Mesing, pergi mana lagi pergi Pontian, bawa laju-laju jugalah motor aku tu. Memang kau bawa motor tak terslow. Cuma kat RZ je aku tak ni lagi. Aku macam nak try RZ punya. Bukan, yes lah punya tuti RZ. Tuti tu stroke lah, bukan RZ tu, tu stroke punya. Okay, settle. Eh, benda ni tak nak masuk ke? Ayuk. Rosak. Okay, itu saja untuk video kali ni. Okay, so aku lupalah nak tengok mileage motor budak ni. Sebab aku akan bawa untuk pergi kerja bulan depan. Okay, aku suka Y16 ni. Serius, aku macam nak beli satu. Tapi tak nak. Sebab aku ada tujuan lain. Tak ada. Sebab dah ada. Aku nak beli motor besar. Sampai bila nak beli motor kecil? Okay, so kita tengok odor dia. Sekarang ni odor dia RM10,568. Okay, aku nak ingatkan sikit lah. Motor ni sepatutnya budak kecil. Mana budak kecil? Main sini kau budak kecil. Aku nak kau standby duit. Ni owner dia. Owner dia kecil je. Nampak? Kecil je. Motor ni dah RM10,000. Okay, aku nak kau tukar needle bearing tu. Sebab nanti boleh makan grandstand kau punya tu, batang grandstand kau. Bagi aku lah. Berapa mileage ni? RM10,000. Kalau tak ada modal kan, lajak sikit tak apa. Tapi jangan bawa ni lah, lasak-lasak lah. Tak nak tengok motor aku. Macam motor dia ni lah, memang nak kena tukar. Berapa mileage lah, berapa? 50 aku agak. 51. Tak buat apa, top set aku tak buat, apa semua tak buat, clearance tak buat. Semua tak buat. Pergi mampus dia. Cakap. Tapi ni motor baru, kita kena jaga elok-elok macam motor tu. Motor tu pasal dia accident je. Kalau dia tak accident, motor dia dah laju lah. Okay, motor ni dah RM10,000 Y16. Kena tukar ni dia bearing lah. Kita pakai copper bearing lagi bagus. Okay, kita running in engine 2-3 minit. Lepas tu kita tutup. Lepas tu simpan, kemas, settle. Okay. Cuma aku tak tahu modal nak buat, nak tukar needle bearing tu pada copper bearing berapa. Nanti aku cari lah berapa bajet-bajetnya. Kalau korang tahu boleh komen kat bawah. Kalau boleh area JB lah. Area JB, area pasal gudang. Kalau nak tolong sponsor sikit-sikit lah.
Half-half ke tak apa lah. Boleh, aku boleh pergi kedai korang, aku recommend lah. Kalau korang buat bagus, aku cakap bagus. Kalau tak bagus, cakap tak bagus. Tu je. Aku still bayar. Aku tak mengharapkan pun sponsor sebenarnya. Aku buat konten suka-suka. Aku suka-suka je. Rezeki aku lah kalau dapat sponsor. Tu je. Okay, motor ni SUV aku, dia lembab sekarang ni. Pasal dia ada accident. Pasal aku bawa pergi mesin, laju tak laju je. Top speed sekarang motor ni ada berapa eh? Aku pergi boleh pergi 110 je. Ha, lebih tu tak boleh. Biasa 134 aku boleh pergi. Okey. Tak nak cerita banyak. Terima kasih kepada korang yang support, yang tengok video aku, yang singgah kat channel aku ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang support, jangan skip iklan aku, video-video aku lah. Jangan skip iklan video-video aku untuk tanda support, supaya aku boleh kembangkan lagi channel aku, video aku macam mana, boleh kembangkan lagi banyak motor. Rezeki Allah bagi. Dah tak ada apa nak borak. Terima kasih kerana support. Itu saja. Lain-lain tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Minilah untuk korang. Goodbye.